mengungkap rahasia kata dalam saluran Rahasia Bahasa. Pada kesempatan ini, ayo kita menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan di negeri sendiri. Kita akan membahas bagaimana rahasia pembentukan kata peanggar, pebasket, pebiliar, pebowling, pebulu tangkis. Adakah kata peanggar, pebasket, pebiliar, pebowling, pebulu tangkis tersebut terdapat di dalam komunikasi masyarakat penutur bahasa Indonesia? Sekarang kita lihat di dalam KBBI. Kata peanggar ternyata kita temukan di dalam KBBI, yaitu pemain atau atlet anggar. Kata pebasket juga kita temukan di dalam KBBI, yaitu orang yang berprofesi sebagai pemain basket. Selanjutnya kata pebiliar juga ditemukan di dalam KBBI, yaitu pemain biliar. Berikutnya kata pebowling juga kita temukan di dalam KBBI, yaitu pemain bowling. Berikutnya kita cek lagi kata pebulu tangkis juga ditemukan dalam KBBI, yaitu pemain bulu tangkis. Berikutnya lagi kita cek kata pecatur di dalam KBBI, ternyata ada yang artinya pemain catur. Berikutnya kita akan mengecek pada aplikasi pencari kata. Kata peanggar ternyata kita cek, ternyata ada digunakan 48 peanggar senior dan junior diterjunkan di Kejurnas. Sekarang kita cek lagi kata lain, yakni kata pebasket. Kata pebasket ternyata banyak digunakan dalam komunikasi seperti pebasket, pebasket Kobe Brian tewas, basket Kobe Brian dan putrinya tewas karena kecelakaan helikopter. Demikian juga ketika kita cek kata pebiliar, ternyata juga digunakan. Dua pebiliar Indonesia lolos ke semifinal ranking nasional pebiliar. Pebiliar muda Indonesia kalahkan juara dunia. Berikutnya kita cek lagi kata pebowling. Pebowling Afrika Selatan dan Australia juarai. Pebowling Indonesia rebut emas di nomor ganda putra dan putri. Kini giliran pebowling putri Sumut sumbang emas. Berikutnya kita cek lagi kata pebulu tangkis, dan ternyata banyak digunakan di dalam komunikasi seperti pebulu tangkis India Puji Hendra Setiawan, pebulu tangkis Indonesia sepanjang 2020, 5 pebulu tangkis, dan selanjutnya kita cek lagi kata pecatur. Ternyata banyak kita temukan pecatur legendaris dunia yang taklukkan komputer. Daftar pecatur terkenal. Pecatur Indonesia bikin kejutan pada turnamen catur internasional. Bagaimana proses pembentukan kata-kata tersebut di dalam bahasa Indonesia? Sekarang kita lihat. Peanggar sama dengan P ditambah klausa bermain anggar. Pebasket adalah P ditambah klausa bermain basket. Pebiliar sama dengan P ditambah klausa bermain biliar. Prosesnya adalah afik P ditambah klausa perbuatan. Berikutnya, pebowling sama dengan P ditambah klausa bermain bowling.
oleh bulu tangkis sama dengan B ditambah klausa bermain bulu tangkis. B catur sama dengan B ditambah bermain catur. Artinya aktif B ditambah klausa perbuatan. Jadi, pelanggar adalah orang yang bermain anggar. Play basket adalah orang yang bermain basket. Play biliar adalah orang yang bermain biliar. Demikian juga, play bowling adalah orang yang bermain bowling. Play bulu tangkis adalah orang yang bermain bulu tangkis. Play catur adalah orang yang bermain catur. Terima kasih, semoga berjumpa kembali pada saluran program Rahasia Bahasa berikut.